lagi bersama kita. Kita kali ini mau nge-reaction Seventeen. Yes. Snapshot. Jadi ini special video Snapshot. Untuk 5th anniversary mereka. Sudah. Tolong ajak aku dong 5th tapi jadi ke 10. 5th anniversary mereka. Jadi bagaimana kesan dan pesan kalian? Mereka sudah 5 tahun. Enggak nyangka sih 5 tahun. Kalian jadi karat sudah 5 tahun. Aku kejepit. Harus banget kejepit. Enggak sih, enggak nyangka 5 tahun tuh waktu yang lama. Kalian berdua bagaimana? Aku udah nelpon mereka kok, udah ngucapin selamat. Ya Allah, ya Allah. Halo, halo. Biar kita lihat aja dulu MV-nya ya kan. 3, 2, 1. Let's go. Ini di mana mereka? Di North Africa? North Korea. North America. Ya ampun. Oh, ini pas esku pagi di aku tahu. Yes. Jadi ternyata dia ini datang untuk bikin ini. Ampun, niat banget ini manusia siluman harimau. Tolong aja. Iya, tepatnya. Gue anak jalanan, anak gaul jalanan, anak hip, hipster. Yes. Kembali ke negara ini. Yes. Cuy, ayo. Cukus. Kayak bolong banget. Iya, iya. Ma, kalau ini kita nggak hebat bolosnya. Ah, cakepnya, rambut. Bonono. Bagus banget sih kayaknya. Kayak matahari bagus dia. Dinonya malah dewasa. Malah lebih dewasa. Oke. Sekarang dewasanya pada Johan lagi. Iya. Kamu jadi video klip lagi ya. Apa? Ngalahin matahari ya Dike ya. Dino ya. Iya. Bono lah keren juga style gitu. Gila, baca produser, semua ini view semua coy, director, editor, wow, stylistnya juga view semua. Thanks to Karen, baik kembali, yes, semua, iya sulitnya Karen, yang ngamerin dirinya sendiri apa? Ya orang yang bantuin tadi satu orang tadi. Mingyu keren sih. Keren sih. Mas dia semua. Director, editor, produser, apa? Stylist. Ya ampun gila. Terus dia juga yang nge-shoot, dia juga yang edit. Banyak udah pengalaman ya. Mingyu tapi bagus loh maksudnya ukuran dia yang kenapa enggak jadi MV aja gitu kan. Iya, tapi bagus kan. Soalnya set track aja kan.
Iya, side track. Tapi sumpah bagus. Terus kayak dia nge-shoot-nya juga bagus kan. Itu bagi yang bagian di Wuji yang buter-buter. Iya, ngikutin. Lucu. 5 tahun mereka. Kalian harus nonton apa? Video khusus mereka untuk ngerayain 5 tahun itu kocak banget. Harus nonton. Itu 46 menit tertawa. Pasti 3 menit tertawa, ya Allah. Hai. Keras. Ya. Memang kalau kataku yang nonton itu yang bakal paham apa ketawa banget tuh kalau kerak banget sih. Soalnya itu inside joke-nya mereka tuh di situ semua. Yo, inside joke tuh susah sih. Kita enggak paham. Terus mereka tuh, iya, mereka apa impersonate masing-masing member. Jadi misalnya si Vernon jadi siapa gitu-gitu kan. Seru ya yang gitu. Jadi, aku belum nonton soalnya. Iya, aku kemarin kan udah nonton. Jadi tuh lucu banget si Wono jadi Vernon kayak gitu. Ya Allah. Tapi emang harus paham. Oke. Intinya paham. Iya, intinya paham. Jadi tahu kita enggak tahu, enggak kenal mereka kan konser mereka kayak gitu. Kita enggak makanya kenalan dulu. Aku kenalan dulu. Iya, nanti aku tinggal kasih nomor WA-nya. Emang Facebook saya aku. Aku ya ampun, iya sih. Iya, cakep banget dia di situ. Masa so gondrong kayak enggak baturan gitu. Iya, kayak gondrong tapi kayak ikal gimana gitu. Dan selamanya jadi dia selamanya dia catok gitu ya. Enggak lah. Ya malah gitu dia styling dia. Iya. Tapi bagus deh. Mantap banget. Masalahnya itu yang tadi aku bilang apa dia tuh pas waktu itu hiatus kan. Dan dia tuh rela ikut ke sini cuma untuk syuting ini. Perjuangan seorang leader loh. Iya. Aku seneng. Tapi cakep sih. Jongannya sih. Jongannya aduh polos banget. Polos banget. Polos banget cupang kayak anak-anak anak kuliahan dulu kayaknya. Ya kita mau pengen sama anak kuliahan ya. Tahu aja. Oke. Oke.